Santi. Nah, hari ini saya lagi berada di Ziglo Clinic Balikpapan. Nah, kalian harus tahu kalau ini tuh baru buka. Nah, untuk aku yang suka kegiatan di luar, aku tadi tuh ngambil treatment yang laser glowing 5-in-1. Nah, itu fungsinya untuk mengecilkan pori-pori dan juga untuk mencerahkan kulit wajah. Nah, dan hasilnya itu bagus banget nih, kulit aku sudah terlihat cerah sekali ya dari sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau cobain treatment-treatment di sini bisa datang aja langsung di Ziglo Balikpapan. Hai guys, aku Linus Mahatika. Kali ini aku lagi ada di Ziglo Balikpapan. Lokasinya ada di Jalan MT Haryono Dalam. Nah, aku sendiri tadi udah selesai treatment. Treatmentnya aku ambil adalah treatment HIFU. Buat kalian yang belum tahu, jadi treatment HIFU itu adalah High Intensity Focus Ultrasound. Jadi ini adalah metode yang menggunakan ultrasound. Ini tidak ada rasa sakitnya sama sekali. Benar-benar aman, nggak ada bekas luka dan hasilnya benar-benar terlihat nyata. Jadi atau punya kantong mata kayak aku, kalian cocok banget cobain treatment HIFU ini. Karena benar-benar hasilnya tuh benar-benar kulit jadi semakin kenyal, terus habis semakin kencang, dan tadi dabacin aku tuh benar-benar langsung hilang, terus kantong mata aku juga benar-benar hilang. Benar-benar satu kali tindakan langsung kelihatan banget hasilnya. Benar-benar kalian cewek-cewek yang pada punya empat cabi, punya virus, wajib banget cobain. Halo, selamat siang teman-teman dan kaum muda Balikpapan. Sekarang kita lagi berkumpul bersama di Ziglo Balikpapan. Buat teman-teman dan kaum muda Balikpapan, kita infokan di sini banyak sekali perawatan, mulai dari laser, ada peeling, dan sekarang lagi ada promonya guys. Promo utamanya di Basic Facial sebesar Rp70.000 dengan waktu terbatas. Oh, hanya satu bulan ke depan. Betul ya? Sekali. Jadi buat teman-teman kaum muda Balikpapan, segera kesini karena Basic Facialnya hanya Rp70.000. Congratulations, Ziglo Balikpapan. Glowing skin is always in. Jangan lupa datang ya guys. See you, bye-bye. Glowing skin is always in.